Celia, Alika, Plenum dan Armor. Dan supporter Amir Sato. Jadi selamanya orang pro ni yang kena kenal tu, Pak. Yang kena kenal dari segi produk daripada Beda kita, Pak. Beda ko. Lain ni Pak Nyan. Nyan baru kali nyon. Nyan baru kali nyon dengar, Pak. Atau baru kali nyon galon. Ya. Yang lain ke, Pak? Kerana nama? Nyan pun tanya, kau biasa. Ya. Kenal je, Pak. Mana? Oh, kenal. Ya. Jadi Pak kesempatan kalinya Pak kamu mau nak motori yaitu plenum Pak. Nah plenum adalah insektisida untuk mengendalikan hama wire. Berarti anak yang belum pakai plenum? Belum, yang kaya belum. Baru nyandung nak. Okey siapa? Iba. Punya ini awak mak kemudah siapa Pak? Ya. Kamu ya jadi segolong kamu pegang panjang lebar mengenai plenum. Nyopak nak depu Pak. Energi nak depu. Daruan. Lain. Dalam ni. Nyo adalah penampakan wereng dalam skala rayu Pak. Ya, wereng Pak. Wereng yang tengah diserang pada dinyo ino bersama Pak. Ya, binatang hama. Hama pengganggu. Nyo i pelemah rayu. Nyo adalah lampu penampakan rayu. Yang sebenar. Jiji halu, cukup dah halu. Jiji di main bau tumbur deh. Ya. Di panjara ada kalau ni, ini setiap dah jauh. Lang pun dah bukti dah kalau. Mak menyeru dah nyok nak penyakit pitang, anda dah ewa. Dan apakan, waktu dah bukti perdek, kan pitang dia kat sepot. Nah, jadi di pancit, bersering dah kalau. Kemudian ni, Pak, di antara gambar wereng yo. Nah, leboh kunci, Pak. Ni kuncinya nak makna, Pak. Kuncinya, makna kuncinya adalah cara kerja plenum. Plenumnya adalah triblok. Maksudnya triblok lebar kunci. Yang pertama dikunci apa? Yang kedua dikunci kaki. Yang kedua dikunci punggung. Makna dikunci apa? Apabila letak aplikasi plenumnya, jadi hama werengnya tidak dapat bekerja lagi. Tak dikunci apa? Anda dapat bekerja, anda lidah yang makan. Yang kedua dikunci kaki. Makna dikunci kaki berarti jika lembut, anda gerak lagi. Hama ada tak gede benda. Tapi untuk ijak lagi biasa ana normal le. Ibarat orang ka pincang silang. Kemudian ikunci punggung. Mana ikunci punggung ji? Berarti ana daya le untuk bertelur. Di saat oleh ada aplikasi plenum yo, wereng yo, ji ana le mampu bertelur. Karena apa kan? Sifat daripada hama wereng yo apabila ji ka sangking, ji putusuk bola. Jadi apabila kalau kena plenum nyong nak lalik kayak kunci. Jadi ana istilah ni je untuk bertelur nak lalik. Tujuan bertelur iaitu untuk melangsungkan keturunan ji. Ji ka mati. Jadi guna so berleh lom di sini ke maya. Ya, Pak. Selapai kamu boleh, Pak? Tak. Ya. Lihat bodeng. Oh, ya, bawa bodeng. Semuanya apabila untuk pencegahan, ini dia buka lebor, Pak. Tapi pun ada jampung, ada racun kontak. Salah satu racun kontak yang ada jampung iaitu Alika. Ya, yang menyebabkan bila penjelahan. Tapi apabila menyebabkan kenang serangan, kamu mulai menampakkan gejala hasil serangan ini. Yang banyak dapat dalam sabo saset 2 bodek. Atau kita pegah 12,5 gram per kaki. Nah, hanya untuk pengendalian. Kemudian dapat berfungsi untuk pencegahan. Bagaimana berapa no? Semuanya untuk pencegahan kita pukul teh dan jampung dengan Alika. Lampu nanti sebelum milih. Semuanya lagi kasus yang kita terjadi mesti lagi urung roh. Ini yang mentang kita juga apa? Mentang nasi sinap dua ni lampu teh. Tapi menyapa bila akan menunjukkan gejala merah, lembambak, kemudian macam kat luar kadu yang kamu mendalian pak. Dan di saat tak pengendalian, yang baik nak harap je yang tak begitu dia dah somprot dengan bel salabin pulih hana pak. Jadi yang kak kuning, kak kuning. Dia kombinasi pak ya? Jut pak, dia kombinasi. Dia kombinasi je dengan insek kontak. Ya mbak. Alika. Ya betul. Jadi Alikanya sifat je yang genangnya ada nama yang genang di bawah juga mati pak. Lagi plenumnya je untuk bertahan, daya tahan. Pelan-pelan. Jadi apabila teru wereng lain, teru bana lain, teru kosong yang anda dah lihat.
Contohnya apabila kena plenum. Nah, plenum ipa ana mecing tu bereng kita kendalikan. Nak dong pernah serangan mana? Bana. Awai. Ya, biasa aja bana nampak serangan je dia ah, padi-padi kau mulai pulih. Level uro, level 5. Yang apabila mesti kena bana je nak gunakan plenum je. Karena plenumnya bersifat lagi lembaga puno, dia dapat bertahan 2 minggu. Jadi apabila nak kena serangan banak, dia nak semprot je juga. Jadi apabila teruk banak hantar malam, sehingga dia nak kena semprot ni. Tapi apabila anda pakai racun kontak, orang cakap nak buka, baik nak buka racun urung lain, racun draw dia sendiri, Alika. Alikanya ada pecah tergendal lah. Apabila terserang banak, nak semprot dengan Alika, dia apabila teruk untuk malam, dia pun sehingga, dia pernah nak semprot ulang. Tapi dia dah gunakan penuh, dia nak daya tahan. Ya, mana? Betul, Pak. Kemudian dapat mengendalikan wereng yang resistennya plenum. Makna wereng yang resisten, datang pernah anda kalan manok sudah. Manok akan kena tak. Di antara si pelubah manok, ikut rumah akan mati, tak apa-apa dah boleh. Boleh je, kena tak lainnya, nak kena boleh, Pak.